السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Katanya, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Al-Baihaqi dengan sanad hasan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila selesai menguburkan jenazah, baginda berdiri di sana dan bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ. Artinya, mohonlah keampunan dan ketetapan hati bagi saudara kamu, kerana sebentar lagi dia akan ditanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan doa selepas daripada pengkebumian. Selepas daripada orang mati, lepas tu dikebumikan jenazah, apakah hak yang dituntut kepada kita orang hak yang hidup membaca dan berdoa kepada si mati? Kemudian Imam Nawawi mendatangkan beberapa hadis dalam bab ini. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ni, kita kerap kali dengar perkataan sanad. Sebenarnya makna benda sanad, secara ringkasnya, sanad ni adalah perawi-perawi yang meriwayatkan hadis. Itu makna sanad. Imam Abu Dawud, dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Dia dengan Rasulullah ratusan tahun, bukan setahun dua. Maka dia tidak boleh kabur ini perkataan Rasulullah, dia tidak boleh kabur ini perbuatan Rasulullah, melainkan dia kena ambil daripada orang yang ambil daripada orang yang ambil daripada orang. Begitulah berterusan sehingga kepada sahabat, hingga kepada Rasulullah. Jadi setiap orang yang Imam Abu Dawud ambil, guru dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru, itu yang dinamakan sebagai sanad. Sanad ni adalah perawi-perawi yang meriwayatkan hadis. Ulama hadis ketika dia nak menilai hadis itu sahih ataupun tidak, perbincangan yang dibincang secara mendalam, secara terperinci adalah berkenaan dengan sanad. Orang ni bagaimana kedudukan dia? Perawi yang thiqah ataupun tidak? Perawi hak yang bersifat boleh dipercayai ataupun tidak? Perawi ini adil ataupun tidak? Bagaimanakah dhabit dia? Diingat sungguh ke tak hadis tersebut? Ataupun kalau dia tulis hak yang dia tulis daripada masa dia dengar daripada guru dia tu, dapat diubah ataupun tidak? Ada perbincangan yang panjang. Jadi kalau setiap seorang perawi memang sungguh diambil daripada guru ni, guru ni ambil sungguh daripada guru ni, dan setiap seorang perawi itu adalah perawi yang thiqah, maka sanad hadis tersebut ada sanad yang sahih. Tapi kalaulah
perawi dia ni tidaklah setinggi martabat hak yang pertama, tapi tidaklah teruk sangat pertengahan, maka sanad hadis tersebut dinamakan sebagai sanad hasan. Dia hasan ni dia tinggi sikit daripada dhaif tapi rendah sikit daripada sahih. Baik. Jadi sanad hadis ni adalah sanad yang hasan. Sanad ni boleh diterima. Yang mana sanad ni sampai kepada siapa? Sampai kepada Sayyidina Uthman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah. Yang mana Sayyidina Uthman bin Affan berkata, dia khabar benda hak yang pernah dia tengok dengan mata kepala dia sendiri yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah daripada Rasulullah menguburkan, mengembumikan jenazah, baginda berdiri di sana dan bersabda, hendaklah kamu meminta ampun untuk saudara kamu ini. Hendaklah kamu dia meminta ampun. Jadi Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabat hak yang ada sekali selepas daripada pengembumian jenazah supaya mereka beristighfar meminta ampun untuk si mati. Jadi kalau kita lepas daripada tanang, kita pakat doa supaya Allah Ta'ala bagi keampunan kepada si mati, boleh ke tak? Boleh. Bahkan sunat, kerana benda tu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok mati tu ulama besar mati, walaupun ulama besar. Kerana tidak ada di kalangan kita siapa pun yang dijamin mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di kalangan kita hak yang terjamin daripada melakukan, terpelihara daripada melakukan maksiat. Ulama besar tu, ulama kecil ke, sama dia. Baik, selama mana kita saat itu tidak ada jaminan syurga, selama mana kita saat itu tidak ada jaminan terselamat daripada dosa, maka siapa pun dia, kita dituntut untuk beristighfar untuk dia. Ha, jadi kita minta pakat minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada si mati ni. Boleh tak gitu? Boleh. Sebab benda ni pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita faham pula daripada hadis ni bahawasanya beristighfar oleh orang yang hidup untuk si mati adalah perkara yang bermanfaat kepada si mati. Beristighfar oleh orang yang hidup untuk si mati adalah perkara yang bermanfaat untuk si mati. Si orang yang hidup beristighfar untuk si mati, ia bermanfaat kepada si mati. Permasalahan ini tidak berlaku perbezaan di kalangan ulama. Bahkan sepakat ulama mengatakan ia bermanfaat. Berpandukan kepada beberapa dalil, antaranya adalah hadis ini. Dan begitu juga hadis yang ayat Quran, yang sebahagian daripada kita kadang-kadang baca dalam doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, berilah keampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Saudara-saudara kami yang beriman sebelum daripada ni. Baik. Jadi apabila beristighfar untuk si mati, ia bermanfaat kepada si mati, maka kita mengambil peluang. Ambil peluang ni, ambil benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, beristighfar kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, keluarga kita yang telah meninggal dunia, apatah lagi kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Istighfar. Astaghfirullah. Tak pandai bahasa Arab weh, bahasa Melayu pula apa? Allah Ta'ala faham kesemua bahasa. Ya Allah, berilah keampunan kepada aku, ya Allah. Ya Allah, berilah keampunan kepada kedua bapa aku, ya Allah. Ya Allah, hari ni aku teringat ke dia tu. Dalam hati duk cakap seorang, teringat sungguh. Duk mari ngaji sama, duk mari duk gurau sama, duk minum air sama. Kadang-kadang dia belanja kita, kadang-kadang kita belanja dia, tapi dia pergi terlebih dahulu sebelum daripada kita, ya Allah. Ampunilah dia. Dan kadang-kadang kita duk seorang, teringat kau orang tu, teringat kau orang ni, teringat kau orang ni. Hak yang mati dah. Jadi istighfar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan kepada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahumlah keampunan, patu was'alu lahu tathbit, dan mohonlah untuk dia agar Allah Taala bagi ketetapan. Agar Allah Subhanahu Wa Taala mende bagi ketetapan. Ketetapan maksud dia ketetapan, ketetapan dalam dalam mengucapkan perkataan yang tetap, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diberi ketetapan ketika dia menjawab soal munkar dan nakir.
Sebab dia kata Rasul, fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya dia al-an, al-an ni sekarang, al-an makna sekarang, yus'al sedang disoal, sedang ditanya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah kita nak minta Allah Taala bagi ketetapan warna kepada dia, kita minta ya Allah berilah ketetapan kepada dia bahasa Melayu, bahasa Terengganu pun apa, bahasa Terengganu. Ya Allah, ada orang bukan ya Allah, ya Allah bahasa Terengganu dia, ya Allah kan ada orang tak apalah bahasa mana pun Allah Taala faham. Ya Allah, berilah ketetapan ya Allah, berilah keteguhan ya Allah dalam dia berhadapan dengan fitnah kubur ya Allah dalam hati kita. Baik, seterusnya katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang tidak asing lagi, seorang tokoh yang cukup masyhur, yang cukup hebat. Kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i, memang kita akan dapati dia adalah seorang insan yang cukup luar biasa, Imam Syafi'i rahimahullah. Dan para rakan kami, maksudnya para rakan kami ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan disunatkan untuk membaca sedikit ayat Al-Quran. Jadi sunat juga. Jadi Imam Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i kata sunat masa kita duduk kubur tadi itu kita baca sedikit daripada ayat Al-Quran. Baca tujuan dia, kerana apabila kita baca Al-Quran, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Apabila kita baca Quran, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Allah Taala mencucuri rahmat kepada orang yang membaca Al-Quran, dan kita mengharapkan rahmat yang dicucuri oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran ditimpa juga kepada orang yang meninggal dunia. Baik. Sebab kita kena faham membaca Al-Quran di sini hak yang dituntut, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i hukum dia sunat, adalah kerana mengharapkan rahmat daripada Allah ketika kita baca Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia sedikit berbeza pandangan dia dengan pandangan ulama yang lain dalam hal membaca Al-Quran dan diniatkan pahala kepada si mati. Buat tahlil, kemudian diniatkan pahala kepada si mati. Imam Syafi'i antara ulama yang berpandangan bahawasanya membaca Al-Quran ataupun membaca zikir-zikir tertentu dan diniatkan pahala kepada si mati, ia tidak sampai kepada si mati, Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahawa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usaha. Jadi benda hak yang kita buat, hak tu hak yang dapat kepada kita, hak yang orang lain buat tidak dapat kepada kita, melainkan apabila ada dalil yang khusus yang menyebut amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh orang lain, orang lain dapat mengambil manfaat daripada amalan tersebut, barulah kita kena kata, oh, ada amalan yang orang lain buat, orang lain dapat mengambil manfaat. Antaranya adalah bersedekah, antaranya adalah doa. Jadi Imam Syafi'i melihat kepada seseorang didapat daripada apa hak yang dia buat. Namun sebahagian daripada ulama mazhab yang lain, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang besar, begitu juga sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, mereka berpandangan bahawasanya setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup, apabila dia buat dan dia niatkan pahala untuk si mati, ia bermanfaat kepada si mati. Okey, ni khilaf di kalangan ulama fiqh. Bagaimana hakikat? Allahu a'lam. Allah Taala lebih mengetahui. Hakikat bagaimana? Kita tak tahu. Sebab ulama fiqh ketika dia meletakkan hukum tersebut, ketika dia membincangkan perkara tersebut, dia melihat bahawasanya benda tu adalah benda yang ghaib. Jadi apabila benda yang ghaib, dia tidak boleh kita nak pakai otak kita, tidak boleh kita nak pakai ikut kepala kita, tak boleh. Bahkan mesti kena berdasarkan kepada dua wahyu, berdasarkan kepada Quran dan hadis. Sebab benda yang ghaib begitu sifatnya, mesti kita kena bercakap berdasarkan kepada Quran dan hadis. Ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis, boleh difahami dapat mengambil manfaat, boleh difahami tidak dapat mengambil manfaat. Maka masing-masing buat kajian. Ternyata kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama fiqh, keputusannya berbeza. Imam Syafi'i berbeza dengan pandangan ulama mazhab yang lain. Jadi kesimpulan, bagi orang yang nak baca Quran dan nak diahkan hadiah kepada si mati, masih lagi ada pandangan ulama besar
Ulama besar, bukan ulama kecil ya. Ulama besar, ulama mu'tabar, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sampai kepada si mati. Hakikat sampai ataupun tidak, Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Tetapi benda yang jelas ada nas, maka kita kata sampai. Contoh beristighfar, contoh bersedekah, contoh membayar hutang untuk si mati. Hal tu ada, ada nas. Apabila ada nas, maka kita kata pada sampai kepada si mati. Baik. Imam Syafi'i dan para rakan kami, yakni ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan disunatkan untuk membaca sedikit ayat Al-Quran. Mereka juga mengatakan apabila mengkhatam seluruh Al-Quran maka lebih baik. Kalau khatam seluruh Al-Quran waktu adalah lebih baik. Baik. Seterusnya, dia orang-orang dulu kita tengok, dia pergi sokmo kubur, pergi baca Quran, pergi ziarah, baca Quran orang-orang dululah. Orang ni dah kenal kubur mana dah. Tak pernah kenal kubur mana. Kapung berapa putih kubur pun tak tahu. Tapi orang-orang dulu cara pergi hari Jumaat bawa Quran baca, suka-suka baca Yasin. Kalau tak pandai baca Yasin, kul wallah je, duk ulang waktu lah. Kul wallahu ahad, Allahu samad. Ada apa dah. Baik. Seterusnya, kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahawa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, seorang sahabat yang masyhur, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan yang hebatnya, Sayyidina Umar sahabat Rasulullah yang cukup hebat, yang cukup alim, yang dijadikan rujukan di dalam mengeluarkan hukum. Anak dia, Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang cukup alim. Anak Abdullah bin Umar, nama dia Imam Salim, seorang ulama yang cukup alim. Ni ulama besar-besar lelaki ni. Imam Salim di antara ulama besar di negeri Madinah suatu ketika dahulu. Dia siapa? Anak kepada Abdullah bin Umar. Baik. Sehinggakan Umar bin Abdul Aziz menjadi alim, antara idola dia bila? Tu lah. Kita kata pok sedara dia, dia imam ataupun pok pok sepupu dia, pok sedara gitulah. Contoh Abdullah bin Umar, Imam Salim, ai nak ikut anak beranak dia lah. Kalau dak pok sedara dia pun sepupu dia. Gitulah lebih kurang. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz juga menjadi ulama yang besar. Dia juga mujtahid. Cuma dia kerana dia banyak kepada bidang siasah, bidang politik, pemerintahan, maka tenggelam sikit dalam bab fiqh. Tapi dia adalah ulama besar sebenarnya. Seterusnya, apabila mengkhatamkan seluruh Al-Quran maka lebih baik. Kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad hasan bahawa Ibnu Umar suka membaca di kubur setelah proses penguburan selesai. Yakni awal-awal surah Baqarah dan penutupnya. Abdullah bin Umar dia suka. Lepas daripada selesai pengumuman, dia baca permulaan surah Baqarah dengan akhir surah Al-Baqarah. Seterusnya, mentalqinkan mayat setelah meninggal dunia dianjurkan menurut pendapat ramai ulama dari kalangan rakan kami. Rakan kami di sini adalah ulama mazhab Imam Syafi'i. Antara apa yang dibincangkan oleh ulama fiqh adalah talqin si mati. Dia talqin ada dulu. Talqin ketika nazak, lepas tu talqin selepas daripada mati. Talqin ketika nazak, ketika masa nak mati tu, hal tu tak ada khilaf di kalangan ulama, sunat talqin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kamu talqin. Talqin makna benda talqin sebenarnya. Talqin makna ajar. Tu makna talqin. Talqin tu makna ajar. Talqin bahasa Arab. Bahasa Melayu kita benda ajar. Hendaklah kamu talqin, kamu ajar orang yang mati di kalangan kamu. Okey, kata ulama, mautakum di sini maksudnya orang yang nak mati. Mengajar dia la ilaha illallah. Jadi tengok orang tu nazak, kita pergi tepi linga dia, kita kebok la ilaha illallah. Sebelum ni kita bincang dah kan, ha, ada adat dia, jangan pergi kocok tubuh dia. Kata nak suruh kata juga eh, mati biar mati dengan ucapan la ilaha illallah, ha, tu tak boleh. Kita kata dengan la ilaha illallah. Baik, suruh dia, dia kata.
Kita ajak dia. Lepas tu sepakat ulama. Tapi talqin selepas daripada meninggal dunia, di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Adakah disunat ataupun tidak? Pandangan majoriti ulama fiqh. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i sahaja, bukan setiap mazhab. Masing-masing setiap mazhab masing-masing ada ulama mereka yang berpandangan mengatakan sunat talqin selepas daripada meninggal dunia. Tapi kalau kita nak tengok kepada hadis talqin, hadis talqin adalah hadis dhaif. Hadis talqin adalah hadis dhaif. Tetapi walaupun hadis dhaif, ramai ulama fiqh menghukum sunat membaca talqin kerana melihat kepada beberapa sudut yang lain. Antaranya adalah di sana ada hadis yang sahih. Tapi hadis sahih ini boleh difahami kepada makna A, boleh difahami kepada makna B. Baik. Jadi apabila boleh difahami kepada makna A, boleh difahami kepada makna B, boleh kita jadikan ia sebagai hujah. Ini pandangan sebagai ulama. Antaranya adalah hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Mungkinaja mautakum. Perkataan mautakum dalam bahasa Arab pada asalnya orang yang telah meninggal dunia. Tapi ulama fiqh atau ulama hadis kata laqinu mautakum, hendaklah kamu ajak orang mati, maksudnya orang yang nak mati, bukan orang mati lagi. Tapi perkataan mautakum makna dia pada asalnya orang yang mati. Maka sebagai ulama kata perkataan laqinu mautakum juga boleh dijadikan dalil kepada tuntutan talqin. Yang pertama. Yang keduanya, hadis talqin macam kita khabar kebanyakannya dhaif ataupun boleh dikatakan hampir keseluruhannya adalah dhaif. Ataupun keseluruhannya adalah dhaif dan sebahagian bersangkutan dhaif. Tetapi melihat kepada orang yang meninggal dunia akan melalui fitnah kubur. Fitnah kubur adalah soalan mungkar dan nakir. Yang pertama. Yang keduanya adalah orang yang meninggal dunia dia masih lagi mendengar kita. Maka tengok daripada sudut ini tidak menjadi masalah. Kita mengajar mereka talqin. Allah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Quran adalah ikutanku, Islam adalah agamaku. Sekolah tu. Cuma talqin orang baca dia ni tu, bagi tambah banyak. Kau tambah. Kalau kita kau, dia tambah kicak lagi, tambah benda soh tematu, soh tu. Tu banyak dah sampai ke panjang lebar. Baik, kau yang sebenarnya sikit je. Kau yang, nanti kita tengok. Tengok tentang hadis talqin, nanti kita tengok. Baik. Kata dia mentalqinkan mayat setelah meninggal dunia dianjurkan. Benda dianjurkan, digalakkan menurut pendapat ramai ulama dari kalangan rakan kami. Yang menegaskan pendapat tersebut di antaranya adalah Qadhi Hussein dalam catatannya Abu Sa'ad Abu Sa'id Al-Mutawalli dalam kitab At-Tatimah. Syekh Imam Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisi, Imam Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i dan lain-lain. Itu nama ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa dia kata Abu Sa'id, ya Abu Sa'id Al-Mutawalli. Nanti sekejap saya tengok dalam Arab sekejap. Abu Sa'ad Al-Mutawalli. Oh, padahal pun orang yang Arab boleh tulis Abu Sa'ad juga. Baik, jadi Abu Sa'ad Al-Mutawalli dalam kitab At-Tatimah. Lepas tu Syekh Imam Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisi, Imam Abu Al-Qasim Al-Rafi'i dan lain-lain. Sedangkan lafaz talqin menurut Syekh Nasr apabila selesai menguburkan mayat berdiri ke arah kepalanya dan mengatakan. Jadi kita masa tanam mayat kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri kan. Jadi kita berdiri duduk atas depan tu pula. Jadi mayat ia beradak gitu. Kita duduk gini lah. Kita duduk depan mayat. Lepas tu kita kata mana? Ya fulan ibn fulan. Ya fulan ibn fulan ni, ya wahai fulan bin fulan. Fulan anak lelaki kepada fulan. Kalau perempuan, fulan anak perempuan kepada fulan. Udhkuril ahda alladhi kharajta alayhi minad dunya shahadata an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْمُسْلِمِينَ إِخْوَانًا رَبِّي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Maksud dia macam ni, ni bahasa Melayu, wahai fulan bin fulan, wahai fulan anak lelaki kepada fulan, wahai pok mak bin pok loh, sebagai contoh, wahai pok hing bin pok ak, tak apa, Allah Ta'ala tahulah ke, bukan mesti kita nama duduk dalam kat nalang, tak semesti nama hak yang maklum di sini kita pun apa. Baik, ingatlah perjanjian yang atasnya engkau keluar daripada dunia. Benda perjanjian hak yang keluar daripada dunia, syahadat, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahawa hari kiamat pasti datang tanpa diragui, dan bahawa Allah pasti membangkitkan mereka yang ada di kuburnya. Ucapkanlah, aku redha kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Islam sebagai agama, kepada Muhammad sebagai Nabi, dan kepada Kaabah sebagai kiblat, kepada Al-Quran sebagai pemimpin, kepada kaum muslimin sebagai saudara. Tuhanku adalah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Dialah Tuhan pemilik arasy yang agung. Baik, ini lafaz daripada Syekh Al-Nasr. Ini ini adalah lafaz talqin Syekh Nasr Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tahdhib. Lafaz para ulama lain lebih kurang sama. Cuma ada ni tambah sikit, ni kurang sikit. Kemudian di antara mereka ada juga yang lafaznya berbunyi Ya Abdullah ibn Amatillah. Tadi Ya Fulan bin Fulan, wahai lelaki, seorang lelaki, anak lelaki kepada seorang lelaki. Ada sebahagian ulama dia tersebut ni Ya Abdullah ibn Amatillah, maksudnya wahai hamba Allah, anak lelaki kepada hamba perempuan Allah, maksudnya dibingkang kepada ibu. Atau lafaz Ya Abdullah ibn Hawa, wahai hamba Allah, anak lelaki kepada Hawa. Atau lafaz Ya Fulan ibn Amatillah, wahai si Fulan, anak lelaki kepada hamba perempuan Allah, dengan menyebut namanya. Atau lafaz Ya Fulan ibn Hawa, semuanya sama maknanya. Dia nak buat gini, boleh? Ada sebagian ulama dia suka kata gini, kita tak payah sebut namalah, kita kata Ya Abdullah ibn Amatillah. Dia Abdullah ni hamba lelaki Allah, Amatullah hamba perempuan Allah. Kalau perempuan amah, kalau lelaki abd. Jadi kalau lelaki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Jadi kita katakan Ya Abdullah ibn Amatillah, wahai hamba Allah lelaki, anak lelaki kepada hamba perempuan Allah. Kalau puan pula kita kata ni Ya Amatullah binta Amatillah. Kita tukar gitulah. Di amah kan kita gunakan kata amah lah. Amah kita guna. Amah daripada Indonesia, amah daripada, amah tu sebenarnya bahasa Arab. Amah maknanya dia hamba perempuan. Abd hamba lelaki. Jadi kata guna Ya Abdullah ibn Amatillah. Kalau perempuan Ya Amatullah binta Amatillah. Oh, bajuh nak ngapa gitu? Tukar takik habis. Nak baca tukar takik habis lagi. Baik. Ataupun Ya Abdullah bin Hawa. Hawa tu isteri kepada Nabi Allah Adam, mak kita. Ya Abdullah ibn Hawa. Ataupun Ya Fulan bin Ta'amatillah. Ya benda nama dia pun Ya Ibrahim bin Amatillah, ibn Amatillah. Boleh juga. Ataupun menyebut nama dia, menyebut nama dia Ya Ibrahim ibn Hawa, boleh juga. Semuanya sama maknanya. Dia ada sebahagian daripada ulama, dia kata kalau nak baca talqin ke, jadi kita sebut bin kepada mak. Sebab ada bin kepada mak. Baik, kerana di sana ada hadis yang menceritakan tentang talqin, yang mana dalam hadis tersebut menyebut perkataan thumma yaqul ya fulan bin fulanah. Dia kata mana? Wahai si fulan, anak lelaki kepada si fulanah, si perempuan. Jadi oleh kerana ada dalam hadis menyebut perkataan wahai fulan, anak lelaki kepada perempuan, maka sebab itulah dia kata mana?
Kalau kita nak baca talqin, kita bing kepada kepada mok. Tapi hadis yang bing kepada mok adalah hadis dhaif, bukan hadis sahih. Bahkan kalau kita tengok kepada hadis sahih yang lain, ternyata di akhirat kelak kita bukan dipanggil, diseru dengan nama bing mok kita, bukan. Bahkan setiap seorang kita akan diseru dengan bing ayah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Rasulullah, mung di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan dengan nama ayah-ayah kamu. Ha, begitu Rasul kata dalam hadis, mung dipanggil dengan nama kamu dan dengan nama ayah-ayah kamu. Maka hendaklah kamu perelokkan nama-nama kamu. Kamu kena comel namamu, sebab namamu akan dipanggil di akhirat. Namamu dan nama bin ayah, ayahmu. Jadi tak ada masalah lah, nak tak bin mok pun tak apa, nak tak bin ayah pun tak apa, tak ada tak bin pun tak ada masalah. Tak ada tak bin pun tak ada masalah, sebab Allah Ta'ala tahu. Tahu belaka. Ada bin benda eh. Oh. Tambah tu bahagia bin. Semua orang nak tahu belaka bin dia. Sebab panggil nama, kadang-kadang nama lain bin. Bin lain, nama panggilan lain, bin lain. Oh, tak ada masalah Allah, benda kecil pun nak susah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, Syekh Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullah ditanya tentang talqin ini. Dalam fatwanya beliau menjawab, Imam Ibn Salah adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia seorang ulama fiqh. Begitu juga dia seorang ulama hadis. Yang mana kata Imam Ibn Salah rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam fatwa beliau ketika orang tanya dia tentang talqin, katanya talqin adalah yang kami pilih dan kami lakukan. Sekumpulan ulama sejawat kami daripada Khurasan mengatakan tentang talqin telah kami riwayatkan satu hadis riwayat Abi Umamah yang tidak sahih sanadnya, namun menjadi kuat dengan berbagai syawahidnya. Kami juga berdalil dengan amalan penduduk Syam dahulu. Sedangkan okey, sampai situ dulu. Waktu tu ayat lain pula. Kata Imam Ibn Salah rahimahullahu taala dalam fatwa dia, talqin ni adalah benda hak yang kami pilih dan kami lakukan. Siapa Imam Ibn Salah? Seorang ulama hadis yang terkenal sebelum daripada Imam Nawawi. Orang hak yang mendalami hadis, kalau nak kenal Imam Ibn Salah jadi pelawak mendalami hadis. Sebab apa? Sebab Imam Ibn Salah di antara tokoh hadis, antara kitab beliau yang orang mendalami, orang belajar adalah kitab Muqaddimah Imam Ibn Salah. Seorang ulama besar daripada negara Syam, daripada negara Syria, Imam Ibn Salah. Jadi sebelum daripada Imam Nawawi rahimahullah. Yang mana ketika orang tanya dia tentang talqin, dia kata kan, ni dalam fatwa dia, talqin adalah apa yang kami pilih dan kami lakukan. Bukan setakat dia berpandangan, digalakkan, bukan dia sendiri buat. Katanya, dan talqin ini disebut oleh sekumpulan daripada ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, ulama Khurasan. Nah, di sana ada ulama Khurasan, ada ulama Iraq, ulama-ulama usul dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian, katanya lagi, dalam bab talqin ini diriwayatkan pada bab talqin ni satu hadis daripada hadis Abi Umamah, tapi hadis Umamah ni daripada sudut sanad dia bermasalah, bukanlah sanad yang sahih dan bukan juga sanad yang hasan, sanad dia bermasalah. Tetapi hadis tersebut terlalu dhaif, cuma dikuatkan dengan penyokong-penyokong daripada hadis yang lain. Jadi oleh kerana melihat kepada banyak hadis-hadis yang lain yang menjadi penyokong, maka sehinggakan sebahagian daripada ulama' mengatakan sudah cukup untuk kita kata ada galakan untuk melakukan talqin. Dan begitu juga talqin ini dilakukan, diamalkan oleh penduduk Syam. Penduduk Syam, kalau sebut kata penduduk Syam, Filastin, ataupun kalau orang Arab asalnya bacaan dia Filastin, Syria, Jordan, Lubnan. Baik, ini tempat-tempat ulama-ulama besar saja. Ini tempat-tempat ulama besar.
antaranya adalah negara Syria. Negara Syria adalah tempat-tempat ulama-ulama yang besar-besar saja berada di situ. Kata Imam Ibn Salah, antara amalan Al-Syam adalah talqin. Tapi ada sebahagian daripada tempat dia tidak melakukan talqin. Jadi kita bab talqin ni di tempat kita ada tempat buat, ada tempat tak buat. Jadi nak buat pun tidak menjadi masalah, tak mau buat pun tidak menjadi masalah. Orang hak yang nak buat jangan dikata kepada orang hak tak buat. Orang hak tak buat jangan kata kepada orang hak yang buat. Okey, selesai. Kan harmoni hidup gitu kan. Nak balah kau. Ni sikit-sikit nak balah. Sikit-sikit nak balah. Okey, kecil-kecil je balah kau. Buat sakit kepala je hidup gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, sedangkan menalqin bayi yang masih menyusu tidak memiliki sandaran yang kuat dan kami tidak sependapat dengannya. Wallahu alam. Menurut saya, kata Imam Nawawi, yang benar bahawa anak kecil tidak ditalqinkan sama sekali, baik masih bayi ataupun lahir besar selama mana belum balik dan sebelum menjadi mukallaf. Wallahu alam. Jadi kalau budak mati, sunat ada talqin dak? Umur setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, selama mana dak balik, dak sunat talqin. Sama juga orang yang gila mati, orang yang tidak ada akal, start daripada kecil lagi. Nah, bukan kalau tak ada akal tu sebab bahang pehuda putuh jeng waya, tu dia mukallaf, asalnya mukallaf. Ni start daripada kecil lagi bermasalah. Maksudnya dia bukan mukallaf start daripada kecil lagi. Dia mati tu lepas daripada balik dah. Tapi oleh kerana dia gila, maka bukan mukallaf. Bila dia mati juga tidak disunatkan membaca talqin. Baik. Ni benda penting juga ni. Kita nampak gini je, kita nampak gini. Tapi kadang-kadang masyarakat kita benda hak yang tidak ditutup pun dikomor belaka. Jadi kita kena ambil berat lah bab ni. Ambil berat. Kita ingat masyarakat kita di Terengganu ni hak yang didedahkan dengan majlis-majlis ilmu, buat betul belaka dah. Rupa-rupanya kalau kita kaji molek, ramai lagi buat benda hak yang tidak betul. Kita tak payah kata hak jauh lah, hak yang terbaru baru ni, hak yang bab korbang. Hak yang bab korbang tu padahal di Terengganu dah. Terengganu ni di antara negeri hak yang cukup subur dengan majlis ilmu. Tengok masjid flat Globila ni, majlis ilmu pagi petang siang malam ada. Pagi petang siang malam. Sepatutnya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan ibadat-ibadat tertentu tidak timbul dah. Tapi boleh-boleh ada laku juga. Baik. Kadang-kadang benda-benda kecil-kecil gini lah. Jadi kita perlu kena ambil berat lah benda-benda lagu ni. Jadi kalau kanak-kanak orang mati ataupun orang yang tidak, maksudnya orang gila lah, kita cakap orang yang tidak ada akal, start daripada kecil lagi, maka tidak perlu kita talqin. Seterusnya, wasiat mayat agar disolatkan orang tertentu. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mengziarahi Abu Bakar ketika sedang sakit. Dia bertanya, berapa helai kain kafan yang kamu gunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, 3 helai. Dia bertanya lagi, di hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Aisyah menjawab, pada hari Isnin. Allahu akbar. Dia bertanya lagi, hari apa sekarang? Aisyah menjawab, hari Isnin. Dia berkata, aku berharap meninggal antara saat ini dan malam nanti. Dia melihat baju yang dipakainya ketika sakit ada bekas minyak za'faran. Dia katakan, cucilah bajuku ini dan tambahlah 2 helai baju lalu kafanilah aku dengannya. Aisyah berkata, baju ini sudah gosok. Dia menjawab, sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak memakai baju baru dibandingkan dengan orang mati. Baju ini hanya untuk sesaat sahaja. Dia meninggal dunia ketika sudah masuk malam Selasa dan dikuburkan sebelum awal hari. Allahu akbar. Ni kalau kita tengok begitu tingginya kecintaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah. Abu Bakar seorang susuk tubuh yang tidaklah sekuat Sayyidina Umar, orang yang lembut Abu Bakar. Tapi mauqif dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang cukup banyak. Start daripada duduk di Mekah lagi sampai ke duduk di Madinah. Dan dia menjadi pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan Rasul tikah lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Maksudnya tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mati wafat ketika umur 63 tahun. Jadi lepas daripada Rasul wafat,
maka Abu Bakar menjadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dalam masa yang sama dia sahabat Rasulullah, dia adalah bapa mertua kepada Rasulullah kerana anak dia Aisyah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun lebih kurang, 2 tahun lebih Abu Bakar menjadi pengganti Rasul, jatuh sakit. Masa sakit itu anak dia Aisyah mari lawat dia. Mari lawat benda hok yang ditanya. Cuba kita tengok benda hok yang ditanya. Dia nak sampai ke mati, proses kapan ikut bagaimana hok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Tengok begitu tingginya kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia melihat apa hak yang Allah Ta'ala tentukan dan tetapkan kepada Rasulullah itu hak yang terbaik. Baik. Dia kata lagu mana? Dia tanya. Rasulullah masa Rasul wafat apa lah kapan? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha digelah. Nah, jadi pun dia nak digelah. Ya, dan kapan ni disunat digelah je. Disunat 3 helai saja. Cuma ada sebahagian lagi pada sahabat 5 helai. Sebahagian sahabat kan 5 lah. Kata ulama kalau sekadar 5 lah untuk lelaki tidak menjadi masalah. Tapi kalau lebih daripada itu, maka tidak dibolehkan. Lebih daripada itu sebab pembaziran. Orang yang hidup lebih utama dengan pakaian-pakaian tersebut. Cuma dalam masyarakat kita ni kadang-kadang banyak adat daripada hak yang sebenarnya kadang-kadang. Kadang-kadang banyak adat. Jadi dia 3 lah. Dia sebenarnya tiga lah tu jelaslah tiga lah kan. Ada orang tiga lah dah saya. Tiga balutan. Baju. Kain. 5 dah. Serbang. 6. Piyoh lagi. Dah tahu sebeh mungkin tak juga kali. Baik. Jadi terlalu banyak sebenarnya. Terlalu banyak. Hari tu sekali. Ada satu tempat tu. Aku nak ceritalah kampung mana. Ada keluarga hamba lah meninggal dunia. Kampung mana pun nak cerita. Dah apa cerita lah. Kampung ni je kau. Apa? Jadi apabila keluarga kita meninggal dunia, orang yang kita dapat, jadi hamba tolong umur lah. Cuma hamba tak umur lah ke orang. Dan kita, rumah orang jenazah. Tak boleh ngajar kita. Mati tidak kira masa mana. Jadi hamba tolong kapal lah. Hamba, kalau misalnya keluarga hamba mati, hamba akan panggil anak-anak dia, berkata mandi sendiri, kita kapang sendiri. Lepas tu hamba tolong ajar. Tak pandai kapang, hamba ajar. Baik, sebab kita kapang ni banyak adat je daripada hak yang dituntut. Waktu ni banyak adat je. Jadi hamba kapang mengikut apa hak yang dalam kita. Apa hak yang dalam kita. Hamba kapang. Lepas tu ada lebih 2-3 lah kaya. Lepas tu mari orang tua-tua dah. Kita pakai mah lah. Nak apa kita. Dah ni buat dia. Dah kapang tinggal ni. Ada apa lah kata orang tu adat je kata tidak nampak kita ni kita pakai mah kalau nampak orang kalau dia nampak muka kita dia kenal kita tak kata kita pula. Cuma kita tak buat nakal lah orang mati kalau tak kalau benda kalau tak ada orang mati kita buat nakal kau kata nak simpang untuk orang lain pula mati kat lagi. Jadi ada lebih maksudnya banyak lebih sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok Aisyah dia tanya Aisyah berapa hak yang Rasul kapan? 3 lah. Okey, 3 lah. Lepas daripada tu dia tanya pula Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul mati hari benda ah. Padahal dia ingat tapi orang dah sakit ni kan. Dah sakit, dia pemikiran orang dah sakit ni tak sama dengan orang sehat. Dah sakit. Kadang-kadang dah nak sakit pun tua sikit je tokoh habis dah nama cucu. Dah nama cucu eh nama anak tokoh habis dah. Nak panggil hak sulung habis. Hak bosu, hak kedua panggil baka. Dah nak sakit lagi pun tokoh habis dah. Jadi oleh kerana sakit nak mati ni kadang-kadang pemikiran dia dah secergah orang yang sehat. Dia ingat dah Rasul mati hari ni dia. Kadang-kadang bukan tak ingat tapi betul dah mari gitu kan. Baik. Jadi ditanya Aisyah Rasul mati hari ni dia. Lepas tu kata Aisyah mati pada hari Isnin. Dia nak mati pada hari Isnin sebagaimana hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati. Baik. Dia sebenarnya mati pada hari benda pun tak ada masalah. Sebab benda tak ada masalah kerana bukan pilihan kita. Kita bukan benda pilihan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda pilihan kita, bukan dia bukan ada pahala, bukan ada dosa, bukan pilihan kita. Hak yang ada pahala dan dosa benda hak yang
pilihan kita. Cuma bab mati hari Jumaat ni ada hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Cuma hadis yang mati hari Jumaat, orang yang mati pada hari Jumaat dipelihara daripada fitnah kubur, hadis tersebut berlaku khilaf di kalangan ulama hadis antara dhaif ataupun hasan. Ramai ulama hadis mengatakan hadis dhaif. Ramai ulama hadis, ada juga sebagai ulama hadis mengatakan hadis hasan. Orang mati pada hari Jumaat ke malam Jumaat, ada kulihal orang yang mati pada Jumaat malam Jumaat ada hadis, tapi hadis tersebut berlaku khilaf di kalangan ulama hadis, adakah hadis itu boleh diterima ataupun tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh terima, tapi ada sebahagian ulama mengatakan tidak boleh diterima. Ala kulihal orang yang mati pada malam Jumaat, oleh kerana ada hadis yang sebahagian ulama menilai sebagai boleh diterima, maka kita mengharapkan dia mendapat kelebihan yang tertentu. Kita mengharapkan, tapi kita nak memutuskan tak boleh. Sebab orang bukan Islam, bukan ada kau yang mati pada hari Jumaat. Boleh faham kan? Jadi kita tidak boleh nak memutuskan. Jadi ala kulli hal muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar ditanya, Rasul mati pada hari ini, kamu pada hari Senin. Oh, dia mengharapkan dia mati sebagaimana hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka dia pun tanya pula, dah hari ni hari benda ke? Sebab dia rasa dekat dah ni, hari benda ke hari benda ni? Maka Aisyah menjawab, hari Senin. Dia berkata, aku mengharap meninggal dunia antara saat ini dan malam nanti. Ni ataupun malam ni. Kalau duduk hari Senin pun, dekat dengan hari Senin. Baik. Lepas tu dia pun melihat baju, tentang baju. Yang kita baca dah tu, tak yoga lah. Cuma kita tengok, Allahu Rabbi. Memang cukup kuat lah. Kecintaan, jejak ataupun mengikut para sahabat kepada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mati pun dia nak sebagaimana hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam sahih al-Bukhari bahawa Umar bin Al-Khattab ketika terluka berkata, apabila aku mati, maka bawalah aku kemudian berilah salam dan katakan, Umar meminta izin untuk masuk. Apabila dia mengizinkan, iaitu Aisyah, maka masukkanlah aku. Apabila dia tidak mengizinkan, maka kembalilah aku ke perkuburan kaum muslimin. Sayyidina Umar selepas daripada kewafatan Abu Bakar, Abu Bakar telah pesan supaya yang menjadi pemimpin adalah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar menjadi pemimpin. Pada sembahyang subuh hari itu, tengah dia menjadi imam, tiba-tiba dia ditusuk. Ditusuk dengan kalau kita kata pisau lah, bisa yang beracun oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Betul tak kan? Abdul Rahman bin Muljim ke Abu Lu'lu Al-Majusi? Tukar dari antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar. Abu Lu'lu, Sayyidina Umar. Betul dah. Abu Lu'lu Al-Majusi. Jadi kena tikam. Oh, terborak habis perut ni. Lepas tu panggil doktor, doktor cek-cek. Ui makan susu, susu tubik. Kok dia saluran perut. Jadi bermakna dah umur dah panjang lah. Jadi dia tahu dah umur dah panjang. Maka dia pun minta anak dia pergi jumpa dengan Aisyah. Minta izin Aisyah bagi peluang kepada dia untuk dikebumikan dia di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Rasulullah wafat, patut Abu Bakar dikebumikan tepi Rasulullah dalam rumah Aisyah. Rasulullah wafat dikebumikan di situ kerana Abu Bakar menyebut bahawasanya Rasulullah pernah bersabda dikebumikan setiap Nabi pada tempat dia wafat. Dan masa Rasul sakit, Rasul tanya, ni giliran siapa? Ni giliran siapa? Ni giliran siapa? Sebab Rasul ingin sampai giliran Aisyah. Rasulullah ingin wafat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi lepas daripada Abu Bakar dikebumikan di situ, ada satu ruang lagi dalam rumah Aisyah boleh dikebumikan orang. Kerana rumah Aisyah bukan rumah yang besar, maka Aisyah mengharapkan dia dikebumikan di situ. Tetapi masa Sayyidina Umar ditikam, Sayyidina Umar minta keluarga dia pergi bincang dengan Aisyah, minta izin untuk dikebumikan di samping dua orang sahabat dia. Oh, siapa tahap tu? Sakit ya? Kita kalau sakit, tak ada dah mikir buat gitu. Sakit terburau orang buruk Bukan sakit gigi. Terburau orang buruk Sallallahu alaihi wa afiyah. Tapi duk fikir lagi. Aku mati. Tapi aku nak mati, aku nak ditanam di tepi dua orang sahabat, sahabat aku. Tu begitu tingginya iman mereka, begitu tingginya kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah mengizinkan. Kalau dia pun pesan dah kepada anak dia, kalau dia tak izin tak apalah, aku tanah aku di ke tempat orang ramai.
Tapi minta izin dulu. Tapi alhamdulillah Aisyah mengizinkan untuk dikebumikan Umar di situ. Akhirnya tiga orang, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dikebumikan dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Seterusnya, tengok hak yang tadi cerita tentang kain kapang. Ini wasiat daripada si mati tentang kain kapang. Patut hak yang hadis Abu Bakar, hak ni tentang pengebumian tanah mana. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Amir bin Sa'ad, daripada Amir bin Sa'ad, daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya dia berkata, dia ni Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah. Dia berkata, dia ni Amir bin Sa'ad, dia kata mana? Sa'ad mengatakan, bang betul, Sa'ad mengatakan, buatkanlah untukku liang lahat dan berilah batu-bata sebagaimana dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas masa dia nak mati, dia pesan kepada anak dia, kalau aku mati, tanam aku secara lahat. Lepas tu letakkan batu, letakkan batu yang menutupi lahat tersebut sebagaimana dilakukan kepada Rasulullah. Baik, di zaman Rasulullah, dia ada dua tukang gali kubur. Yang pertama tukang gali kubur buat lahat, yang kedua tukang gali kubur buat syak. Lahat lagu mana? Ni kubur, kita kata ni dinding kubur, sebelah ni, sebelah ni. Lahat ni kita buat satu bilik bawah ni. Kita buat satu bilik bawah ni, lepas tu letak mayat dalam, lepas tu tutup dengan batu ke, dengan kayu ke. Jadi kalau kita tengok ke atas, kosong, sebab mayat duduk dalam lubang tu. Syak pula kita buat gini, ni bawah kubur, kita buka tengok, buat macam lokang, lepas tu kita iringkan jenazah di atas dalam tempat tersebut, lepas tu kita pun tutup dengan kayu ke, tutup dengan batu ke, kanda-kanda tak ada lah. Baik, di zaman Rasulullah ada benda, ada tukang gali kubur yang buat lahad, ada tukang gali kubur buat yang buat syaqq, dua tu di zaman Rasulullah. Jadi apabila Rasulullah wafat, sahabat antara hak yang sahabat bincang, kita nak buat lahad ke kita nak buat syaqq ni. Nah, sahabat bincang, nak buat lahad ke nak buat syaqq, sebab tak tahu eh, sahabat tak tahu nak buat mana. Maka sahabat memutuskan, siapa tukang gali hak sapa dulu, kita buat. Ternyata hak sapa dulu adalah tukang hak buat lahad. Maka Rasulullah ditanam secara lahad. Maka kata ulama, sunat lebih afdal kita tanam lahad berbanding dengan syak. Kedua-dua disunatkan kerana kedua-dua dilakukan di zaman Rasulullah dan berada dalam pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syak sunat, lahad pun sunat. Dan mana lebih afdal? Lebih afdal lahad. Sebab mana lebih afdal? Kerana ia diperbuat kepada Rasulullah. Apa yang dipilih oleh Allah kepada Rasulullah tu pastinya yang lebih afdal. Baik, siapa ke Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia memerhatikan proses pengumuman Rasulullah dilakukan lahad, dipesan, kalau aku mati, buat lahad kepada aku, jangan buat syak, sebab aku nak buat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Cuma tempat kita ni pakai khanda. Khanda kotak. Kotak sebenarnya hukum asal makruh. Kotak pada hukum asalnya adalah makruh. Jadi kalau pemimpin-pemimpin masyarakat tu, kalau ada tempat-tempat yang tak perlu pakai khanda, tak payah pakai khanda. Kalau tempat yang pakai khanda, tak apalah, tak ada masalah. Bukan ada tempat boleh pakai boleh buat syak, boleh buat lahak, maka kan ada tempat kena pakai khanda. Kalau tempat yang tak perlu pakai khanda, tak payah pakai khanda. Kita yang ubah. Kalau kita tak ubah, tidak akan berubah selama-lamanya. Kalau kita tidak ubah, amba tegah, amba buat penegasan dalam bab ni, kalau kita tidak ubah, tidak akan terubah selama-lamanya. Ada kata masyarakat saat itu, alasannya sini tak boleh buat syak, sini tidak boleh buat lahak. Sedangkan dia belum pernah mencuba. Cuba-cuba dulu. Amba, mungkin kawasan patah tu, tak boleh lah. Ha? Patah. Tapi ada setengah, bukan setakat patah. Kau yang kawasan-kawasan dalam ni, kawasan dalam ni pasir mana? Ada tempat pasir, bukan kita tak nafikan ada tempat pasir, tapi ada tempat boleh buat je. Kau tak boleh buat lahak, buat syak. Tapi tak ada lahak, tak ada syak, tak ada khanda.
kerana hukum dia makruh sebab kotor. Itu kita kena faham. Melainkan apabila ada hajat. Contoh, ada air. Ataupun tanah, dari nak buat lahat, tidak boleh basyak, barulah pakai khanda. Baik. Itu kita kena faham lah. Kita kena faham. Dan amba, pendekatan amba, jadi apabila amba sendiri di tempat amba tu, di tempat amba memang orang sama juga. Orang buat benda, orang pakai khanda juga. Tak ada masalah lah. Tapi kawasan kubur tu memang tanah ada pasir sikit. Jadi apabila kita duduk sana, mereka awal tak ada masalah, orang dah kenal kita. Dan kita duduk sana, orang kenal dah kita. Kita orang latih jadi pengusi masjid pula. Masjid kubur bawah kita pula. Kita wah belaka lah. Jadi kita kata tak, kita tak mudah buat khanda. Kita tak buat khanda. Mereka nak buat lahat tak boleh, nak asyak. Lepas tu tanah lebih sikit. Okay, amba akan mereka buat asyak. Mereka buat ni, amba cari kayu. Amba buat kayu-kayu. Kayu kita buat macam kotak. Bukan kotak itu, kita buat pak segi saja untuk letak. Boleh buat juga buat syak. Jadi kita nak buat juga syak kat mana. Allahu akbar. Jadi alhamdulillah lah, kalau kita ada memang kita buat syak. Kalau kita tak ada tu mungkin orang dah buat, sebab kita turun diri. Dia kadang-kadang kalau kita tak turun diri tak jadi. Kita dah arwah-arwah pada gurgang-gurgang atas meja ni tak jadi juga. Memang kita turun diri, kita pergi diri padahal kubur kita turun. Jadi boleh ubah lah. Sebenarnya benda hak yang patut kita ubah, kalau benda hak yang dak comel, benda hak yang salah, kita patut kena ubah. Macam gebak korban, kadang-kadang ada setengah bukan dak tahu-tahu tapi tak ada orang nak ubah. Ya kita ubah. Benda hak salah kena ubah. Jangan takutlah. Orang makan nasi belaka bukan orang makan batu. Takut kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi al-qawl wa al-amal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.